Karena ini sebetulnya alat terapis ini harus tidak mungkin saya sekali terapi tahun sembuh, itu nggak mungkin. Alat ini diciptakan oleh orang Rusia, teknologi yang paling super terkini, tercanggih. Kenapa? Dibilangnya PMD, PMD itu apa? Portable Magic Device. Alat semua yang ada di rumah sakit bisa diperlakukan dengan portable magic device. PMD itu nama alatnya itu PMD, singkatan dari portable magic device. Kenapa? Device itu alatnya. Nah, Bapak bersyukur sekali hanya yang keempat sudah terasa. Karena semakin tinggi darah dorak langsung dilancarkan di luar mata, jangan sampai ada pembekuan pembekuan darah. Itu yang membantu untuk peredaran darahnya tidak lancar. Bapak itu masih kuat ya pak? Biar pasang enak gitu. Cukup 10 menit tadi, bapak masuk. Bapak ini sangat sudah bagus. Sekarang saya mau cek saraf di tangan ya, Pak ya, boleh ya? Masih kuat ya. Oh, apa berarti yang tersedia sudah nyaman? Nah, ini untuk cek saraf di tangan. Oke, Pak. Sekarang Bapak sampai merasakan ini seperti yang di sini, ya, Pak ya. Sudah ada terasa getaran? Harus sampai terasa ya Pak. Gak apa-apa levelnya tinggi karena Bapak memang ada sudah mulai. Nah sekarang Bapak cek satu-satu saraf Bapak di sini sama tangan Bapak sendiri diremes gini Pak. Coba dicek satu-satu. Iya diremes. Ada getaran kah? Ada? Di genggam? Ada? Ada. Bagus ya yang jempol ya. Coba yang telunjuk. Bapak genggam satu-satu dicek. Ada? Iya, ya, seperti di sini rasanya enak. Ada semua? Iya. Kadang-kadang setiap jari ada yang ada terasa, ada yang enggak, ada yang terasa, ada yang enggak. Ini Bapak bagus. Terasa semua kan? Rasanya kencang atau biasa? Masih bisa ditambah? Masih bisa ditambah? Iya, berarti Bapak sehat. Satu lagi sampai selesai. Yakin dan percaya, cek di YouTube. Oh, boleh. Testimoni ibu yang lain. Iya, lihat banget. Menurut yang udah sama. Ya, iseng aja. Mulai di YouTube. Sekarang itu apapun teknologi bisa dicek. Karena sakit orang yang senang banget. Terapis ini pakai. Jadi itu fungsi berapa aja? Pertama, ini namanya PENS. PENS itu ada tulisannya PENS. PENS itu alat getah. Kalau di rumah sakit, satu macam alat getah. Laser, ini seperti dokter THT. Fungsinya kalau bapak mau flu, batuk, pilek, tapi pendengaran nggak normal, mendengar. Nyari laser aja begini. Contoh ya, ini. Kelihatan nyala ya, nyala ya. Nah ini sedang di laser. Untuk ini hidung saya nyala kan, namanya di laser. Saya beberapa kali mau flu udah bersin begitu, saya tempel begitu enggak ya. Kalau udah flu? Ya lebih bagus lagi, pokoknya jangan sampai kita tuh parah flu-nya. Terus kalau bapak sering bereak mau batuk, gini aja, kayak gini. Tester aja. Terus pendengaran bapak mendung gitu. Masih tinggal. Gini, iya gini aja disengat sambil dipegang aja 10 menit 15 menit udah bagus. Karena saya ada pasien usia 77, dia dari lahir memang budek karena pernah jatuh ke bayi, namanya Wells. Saya kan laser begini loh pak, kaget saya. Udah sekarang saya dengar loh. Mari pak, bu silakan sudah bisa masuk.
Jadi alat ini bisa dibeli maksudnya? Iya, memang pas satu. Ini lagi promo barusan diumumin. Harusnya 10 juta 250 jadi 8,4. Dan ini hasil. Mau nomor teleponnya dulu kan? Iya. Iya. Ini Bu Yani. Iya, iya. Nanti oh, Bu Yani. Ini Bu Yani, ini saya. Tapi nomor teleponnya mana? Ini. Ini yang merah. Iya, dengan Ibu siapa? Mona. Ya, Ibu Mona. Iya. Silakan. Tinggal di mana Ibu Mona? Oh ya, dekat sini. Saya kan di sini. Ya, saya cepat sampai ya, Pak. Makasih ya, Bu. Sekali yang udah pada selesai. Ah, udah capek. Terima kasih. Betul.